Warga asing yang masuk ke negara ini bukan sahaja menjalankan perniagaan tanpa lesen, malah segelintir daripada mereka menjadi pengemis bagi meraih simpati ramai. Baru-baru ini, pula rakaman video memaparkan seorang lelaki dipercayai warga asing sedang meminta sedekah sambil berniaga barangan cenderahati di perhentian lampu isyarat Selayang pada Jumaat lepas. Menerusi rakaman tersebut, kelihatan lelaki itu memakai kopiah serta bertongkat berjalan dari sebuah kenderaan ke kenderaan yang lain untuk meminta sedekah. Dia juga dilihat cedera di kaki kirinya, namun gaya lelaki itu berjalan mengundang pelbagai spekulasi di kalangan warga maya. Rata-rata mengecam perbuatan lelaki terbabit yang dianggap sebagai taktik penipuan untuk meraih simpati dan mendapat kesenangan dengan cara yang mudah. Berikut adalah rakaman video yang tular. Malaysia dalam bahaya. Tak sedar lagi ke bang? Mana taknya bang? Warga asing bang dah makin penuh dan juga berlambak-lambak bang. Ini fakta bukan auta. Dah sampai sini ha barak ha dah sampai sini ha patah tengkuk pantal leher ha menipu aja kerja dia ni ha mengata engkau pergi